gas, cair, dan padat. Oke, tepuk. Wow, mantap. Ini dia ya, di aroma. Maju lagi dulu, agak maju. Oke. Thank you.
kalau jalan barang itu kan dan kali untuk bisa mengkai anak-anak itu kan. Terus kalau bisa disukai Tuhan, sengaja, tidak sengaja, itu nilai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Ben, untuk doanya hari ini ya. Sekarang kita buat Gabriel ya, sebelum untuk memulai kejar kita. Ayo, kita mau ke Bapak Ketua Kelas. Kalau
ingat semuanya pelajarannya ya kan? Sekarang benda gas, oksigen. Sifat-sifat.
juga memberikan mantap ya. Besok banyak lagi banyak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke benda yang pertama, benda padat. Ini gambar apa ini? Yang di tempat mengisi seluruh
uang yang di tempat. Jadi untuk menunjukkannya, ini gue ambil balon dulu. Ya, mau lihat balonnya? Oke. Ini sekarang keadaan balonnya kempes, ya kan? Keadaan balonnya kempes. Nah, ibu mau minta dulu ke orang untuk meniupkan. Siapa yang bisa meniupin itu? Ayo mainan dulu maju. Bisanya kamu buat ini jadi besar mainan? Ini keadaannya kempes sekarang ya. Lihat ini dulu, kempes. Tidak ada di dalam gasnya. Nah, kita minta dulu si mainan memasukkan gas ke dalam balon ini. Nanti kita lihat bagaimana ini. Apakah dia bisa? Stop, pegang. Oke, sudah dimasukkan si mainan gas ke dalam balon. Bentuk balonnya tadinya kempes jadi seperti ini ya. Sudah berubah kan? Iya. Bahwa gas tadi sudah menempati ruang. Sudah menempati ruang. Terus semakin banyak udara yang dimasukkan. Masukkan lagi nak. Semakin banyak udara yang dimasukkan ke dalam ruang. Oke. Lepaskan saja mainan. Itulah sifat-sifat benda yang bisa ibu sampaikan sama kalian. Ibu hanya ambil satu saja setiap benda. Sekarang tugas kalian ini detektif, cari lagi sifat-sifat yang lain. Ibu Wonton sudah kasih satu, kalian cari sebanyak-banyaknya yang bisa kalian cari. Oke? Jadi ibu bagilah kelompoknya jadi tiga, ini sudah tiga kelompok ini. Jadi ibu bagi kelompok yang ini, ibu buatnya sebagai kelompok visual. Kelompok visual itu nanti kalian belajar pakai buku teks. Jadi mengambil informasinya, mengambil sebanyak-banyak dari itu dari buku yang kalian baca. Sudah? Oke, jadi ini yang sebelah sini, ini kelompok audio ya. Nanti kalian belajar pakai handphone. Kalian nanti mencari informasi tentang sifat-sifat benda itu dari handphone. Nanti ibu akan berikan handphonenya ya. Tapi nanti semua ini, kalian ini ada nanti hasilnya ya. Bukan hanya nyari-nyari ya. Kemudian di kelompok ini adalah kelompok kinestetik ya. Kelompok kinestetik yang akan buat produk dari ada nanti bahan-bahan yang sudah disiapkan. Buatkan jadi sebuah produk yang bunting, kalian ucapkan, yang lain, jadi sebuah produk yang mantap, proyek yang mantap, ya, oke? Okay? Wow. Oke, okay, jadi kita bagi jadi tiga kelompok. Ibu lagi lah ya, yang mau dibuat ya. Lagi. Jadi tugas kalian di sini mencari sifat-sifat benda pada kain gas. Samanya tugas kalian, sama-sama mencari tugas kalian. Boleh. Satu, satu. Satu, dua.
padat dan gentar ya. Jadi mau tahu dulu gimana kecepatan berpikir murid-murid kesayangan ini di semua ya. Bebas berkreasi ya. Nah, kalian dulu seperti itu. Buku-bukunya disimpan aja di lagi biar kalian berkreasi yang pakai buku kan kelompok.
kelompok audio yang mencari informasi dari internet. Kelompok kinestetik. Kelompok visual membuat clip note. Oke, cepat juga ini cara kerjanya kelompok kinestetik ini ya. Ya, semua bekerja. Tidak ada yang berpangku tangan. Kelompok kinestetik semangat. Semangat. Oke. Ini sudah sampai di mana? Kelompok visual sudah hampir jadi kah? Sudah. Coba ibu lihat flip note-nya yang setengah jadi itu, coba. Mana dia flip note-nya? Ada lagi? Mana lagi? Itu masih belum. Itu yang sudah selesai. Oke, mantap. Semangat kelompok visual. Semangat. Kurang semangat. Semangat kelompok visual. Semangat. Iya. Kita beralih ke kelompok audio. Sudah sampai di mana? Membuat pop-up-nya, Nak? Oke.
Sudah banyak informasi yang didapat, Priscil? Dengan teman-teman? Semangat kelompok audio! Oke, mantap. Mendengar suaranya yakin Ibu ini, bagus-bagus nanti hasilnya ini. Siap.
Nyanyian apa ya?
Terima kasih.